Yaudah, guys, balik lagi bersama gue Tio Trio, kembali lagi di Black Chinese Man Gaming ya. Sekarang kita lanjut ya. Kemarin udah nyelesain beberapa. Iya. Kemarin nyelesain apa aja ya? Fixer contract ya. Terus ada QR code sama ini ya, weapon straight ya kalau enggak salah ya. Tiga doang ya. Sekarang kita ke human traffic dulu. Deket nih, gue udah sengaja di sini ya. Skype selalu tuh ada human traffic ya, yang dilakuin sama si siapa? Kita ganti baju dulu bentar. Nemesis apa? Apa di blue, biru. Ah. Di blue deh, di blue, biru ya. Sama si ini, sama siapa sih namanya? Selalu lupa. Sama si Lucky Queen ya, gitu, guys. Yuk, let's go. Ini gua belum ini lagi, belum beli ini juga lagi. Aduh. Kok cek dong. Nah, saya bisa beli ini. Ya, lanjut kita ke Lucky Queen. Ya, tapi sebelum itu kita nyolong dulu. Ayo, cepet. 911. Nggak ada itu 911 ya? Apa itu 911? Mati 911 nya ya. Duh. Oke, to take control of your privacy. Ya, jadi udah enggak ada privacy lagi ya. Dengan ada CTOS scan gitu. CTOS scan, CTOS ya. Gitu. Semua orang bisa tahu dapatnya berapa ya. Siapa? Itu namanya pendapatan tuh apa sih namanya? Lupa gue jadi sampai Inggris ya. Kalau scan orang kelihatan kok apa sih pendapat income, income. Nah, ini dia investigation. Let's go. Itu cewek-cewek yang dijual sama Lucky Queen ya di episode yang auction. Start investigation. Ya. Apa nih? Kok enggak ada omongannya? Let's peek inside DeMarco's place and see if he's still here. Hope he hasn't fled Chicago yet. Mudah-mudahan dia belum kabur dari Chicago. Kok lama? Hack. Kita unhack. Jangan di-explode. Hop. Aduh. Aduh. Aduh, sebentar. Kita buka ini, berarti kita siapin dulu. Nah. Ini pasti begini. Udah pasti. Begini, ini begini. Ini ganti. Ini begini kelar. Mesti cepat ya guys ya. Aduh. Kok gak bisa dihack? Gitu dong. Polisi ternyata ada main ya. Waduh tuh. Laki mau ini. Laki yang itu, mafia yang tua itu guys. Dia mesti protect. Shit. Those dirty cops were part of Quinn's auction. Looks like they're going to escort DeMarco. Aduh, main kriminal konvoi begini malas banget. Malas banget asli main begini. Nggak bohong. Siapin dulu. Eliminate DeMarco ya. Ini polisi korup juga ya. Aduh. Agak males nih misi-misi begini, sumpah. Kenapa coba? Ada polisinya gitu loh, kan bikin hidup saya ribet. Oke, dia pakai SWAT juga. Lihat dari belakang di shotgun capek. Gitu guys, kriminal konvoi kurang lebih kayak gitu juga ya. Ini ribet banget lagi mesti pakai, aduh. Benci banget gue selalu dah. Ayo sini sini sini. Cepat cepat cepat. Siapin kalau dia telepon polisi. Aduh. Kriminal konvoi kurang lebih kayak gini. Kadang bisa polisi, kadang bisa geng gitu lah. Kurang lebih kayak gini, sama persis. Biasanya bisa eliminate atau immobilize. Immobilize tuh take down. Jadi take down lagi. Immobilize tuh apa? Dipukul gitu, jadi bunuh. Ya, enggak boleh, cannot. Gitu.
kita langsung pencet siap-siap. Nah, kita ibak aja. Masa gak mati, bohong banget. Masa gak mati. Ada 911. Ada apa itu 911 ya? Revoking client privilege gitu ya. Lanjut, kita mau beli tempat senjata ya. Ah, bingo. Siap-siap aja dulu ya kan. Gitu guys, maksudnya tuh dia tadi tuh gitu gitu loh. Coba jadi saya mati, posisinya tidak enak ya. Aduh. Orang mau cepat jadi lama. Ah, ampun gua. Itu guys ya, kelar deh yang human traffic ya. Kayaknya tuh tangan kanannya si ini kali ya, bagian penjualan-penjualan nito-nito ya. Tangan kanan si laki queen kayaknya. Gila, polisi-polisi korup ya. Oke. Sip. Antu bisa diputar. Oke, kelar. Selama-lama tinggal kita ke sini. Oke, cara mobil lagi. Oke, kadang kalau yang dapat lagu ya, dapat lagu tuh ini kena copyright gue tuh. Nggak keburu matiin, capek kan. Adeh. Oke, ntar burner phone sama itu yang apa missing person kita barengin karena tempatnya sama di situ juga ya. Lebih gitu guys, burner phones tuh kayak apa saksian dari si Maurice gitu. Kenapa dia mau ngelakuin apa matiin si Lena Pierce gitu. Dia ngomong lah segala macem, yang istri dia inilah diancem sama ini nih apa bos yang tahu kita ngelakuin meral job gitu ya, dibayarlah sih itu. Tak mau ini ya, ini ya snuki butuh ini apa bisa diak semuanya. Aduh ini lagi butuh. Oke, sistem key yang kita butuh ya buat bikin ini. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Ambil duit dulu, 9.480 deposit ya. Deposit gue. Deposit duit orang padahal. Apa tuh? Ini lagu nih tinggal 2 lagi nih sebenarnya dan gue belum dapet gitu loh. Kenapa sih? How's it going? Yeah. 1.500 lumayan. Ini enggak bisa langsung apa paling ujung gitu loh. Sabar. Kita bikin dulu. Udah semua belum? Di aja. Tadi oh blackout juga belum. Oh iya ada blackout. Blackout 2 sih gituan ya. Hello. Kita penuhin lagi. Berarti ntar kita tinggal bikin aja gitu guys ya. Kurang lebih begitu. Kelar. Yuk next. Kita ke atas. Biar cepet aja guys ya. Tuh ini burner phones. Ini missing person. Kita jadi mesti kesini. Nih. Let's go. Ya. Yeah. Gang hideout sih kurang lebih sama. Kayak ya geng hideout gitu ya, kayak CTOS tower gitu lah kurang lebih. Oke, nggak usah pakai ginian deh, ambil aja yang gratis biar cepet. Tahu nggak ambil gratis di mana guys nih, kan rumah tuh deket sama yang ini kan, ada motor kelar kan gitu. Terus kita ke sini. Aduh. Asik ya kan. Ini kita mesti muter banget nih. Aduh. Ampun, fixer contract udah gak usah ya guys ya. Karena kita udah full. Jadi gue gak ngelakuin lagi. Gitu ya yeah. Let's go. Gue emang sengaja rencana emang mau ngelakuin misi-misi sampingan dulu guys ya. Baru misi utama, terakhir misi utama. Jadi kita sekarang intinya kalau misi utama kita lagi kerja sama Raymond Kenny. Raymond Kenny itu AKA T-Bone ya. Gitu. Ini missing person nih. Jadi udah beberapa orang hilang secara misterius dan meninggal ya.
ada kayak kemarin yang di kereta deh, awal-awal nyampe di sini berapa episode lalu lah ya. Gue kasih lihat kan ke kalian tuh yang missing person. Ini kita mau tahu nih pelakunya siapa gitu. Karena kita berasa nge-track dia gitu guys ya. Sup. Ada di atas semua ya, oke. Ini pas kan, lagi ngebuka kan ya. Karena gue bingung guys. Ntar dulu, kita burner phones dulu. Ada di mana burner phones? Di atas. How will you get up there? Oh. Sip. Sini main masuk rumah orang tuh, gak ada dosa. Nah ini yang terakhir dah. Bingo, sanity check. Itu Abby ya bininya. Gue pikir pertamanya dia ninggalin gue gitu, tapi diancem lah gitu. Sama bos mafianya itu gitu. Ya pokoknya dalangnya lah. Oke kita mau ngelakuin misi yang ini. Ngilangin, makanya si Maurice mau ngilangin ini tuh, Pierce Job namanya. Ngilangin Selena, Lena Job gitu ya. Him ya. Gue maksa dia buat bunuh gue aja gitu. Dia gak bakal ini. Gila dia. Oh her auction. Auction. Udah ketahuan dong bosnya siapa yang nyuruh. Ada get tracking sheet yang ada di belakang. Yang pas misi Poppy itu ya. Berapa episode lalu juga. Itu bisa dicek guys. Jadi kemanapun kan bisa dicek dari situ. Jadi Abby ternyata dijual juga. Sama siapa? Udah tau dong berarti yang punya auction siapa? Ya gitu guys ya. Lucky Queen guys orangnya gitu. Jadi yang merlaut Job itu yang nyuruh si Maurice buat bunuh Lena. Ya Lucky Queen guys gitu intinya ya. Oke let's go. Jadi sebenarnya dalang dibalik ini semua ya Lucky Queen gitu. Sampai si Lena Lena mati ya, Lucky Queen gitu guys. Yang nyuruh si hacker cewek itu juga ya Lucky Queen gitu ya. Sama aja pasti bosnya sama. Oke, okay, let's go. The file. Gotta resist the urge to shoot this guy until I'm sure it's him. I'm looking for someone. The file. Where is it? Where is it, my friend? My hunch is right, he's gonna have some kind of blood disorder like his victims. Huh. This might be our guy. I need to know for sure. Hah? Kenapa? Kan itu kok bohong ya ketahuan nih. Okay, gotta resist the urge to shoot this guy until I'm sure it's him. I'm looking for someone uneducated. Enggak, kok bohong ya ketahuan ya? Kan saya di belakang situ, Mas ketahuan. He's gonna have some kind of blood disorder like his victims. Oh shit, dia jalan kemana? With a sword. A what? Some kind of ninja sword. He collected them, so they made an example out of him with his own sword. Took off his hands and feet. Tuh, segininya ketahuan. Oh, bolong-bolong. Okay. Was this gang related? They think so. Of course it was. Ketahuan lagi. Masa sih? Gemes banget gue segitu aja ketahuan. Kalau gue kind of bullshit man. Iya gue udah tahu dia di situ. Nah kok ini. Oke tungguin dulu nih. Korban ya. Oke cewek semua guys ya. Korban. Emang yang mati kan emang semua cewek semua. Mana lu? Keluar lu. Tunggu ada tulisan intervene baru kita intervene, guys. Hey, we gotta talk. Oke. I told you, we're done. Kok belum intervene? We're not done. We are not done. Get away. Sini lu. Sini lu. Hey, karma's real, asshole. Bunuh aja lah. Orang kayak gini lah dibunuh aja. Nih, ya. Yeah. Nih,
buat yang udah ngilangin nih nih ya. Nih nih nih. Nih nih. Mundur lagi, mundur lagi, mundur, mundur nih nih. Kesel banget gua. Kenapa lu bunuh? Nih nih nih. Otaknya Eden, otaknya. Bocor kepala ya. Kesel banget gua. Jantung. Kenapa mesti gitu kan? Kenapa? Nih 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 nih. Nih, paru-paru, paru-paru. Edgar was apa? Lambung, lambung. Kesel banget. They call him the vigilante. Lara guys ya. Gitu guys. Oke, lanjut lagi kita ke gang hideout gitu. Vigilante, tukang main hakim sendiri. Ya kita. Gitu guys ya. Blackout ya. Blackout 2 tanggung. Entar dulu deh. Ya. Kita butuh motor, mobil. Sama aja sih. Mobilnya deh. Sini. Pinjem ah, ntar gue balikin. Aduh, gue kan vigilante, ya kan? Oke ya, udah benar phone, sudah QR code ya. Udah missing person. Ya. Terus apa auction, yang auction juga udah. Let's go. Lanjut kita gang hideout yang terakhir nih. Gitu guys ya. Apa malam aja apa ini? Biar lebih gampang, gak apa-apa siang aja. It's okay. Kita main IED. Sup, ada mobil tuh gratis. Oke, okay, gang hideoutnya di mana nih? Geng hideout, geng hideout. Sup. Gitu ya. Jadi yang tadi kayak stres gitu ya. Emo apa tuh? Kenapa tuh guys tadi hemo-hemo itulah ya. Apaan sih, di mana sih? Di Lumber's Mill, iya, Pony Mill. Di kayak semacam tempat kayu gitu lah, kayu, kayu, kayu. Apaan tuh? Ada merah-merah. Apaan tuh? Apaan tuh? Kena sih. Nggak ada kamera nih. Kok ada yang merah-merah jauh di sana? Di mana tuh merah-merah? Ini cuma dua. Serius cuma dua. Hah? Beneran cuma dua? Kenapa? Kan nggak mungkin cuma dua tuh. Lihat aja, mana mungkin cuma dua? Nggak mungkin, bray, bray. Lihat lagi dia suwe. Rame amat nih, coy. Sip. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, dia kesini, sabar. Sabar, santuy. Konveyor apaan sih? Saya pakai itu sih. What's going on here? Oke, okay, kelar. Udah nggak boleh sembarangan ditembak, guys. Takutnya target nih. Takutnya nggak cuma di ini, nggak cuma dibunuh gitu. Kok ada yang merah-merah ya? Feeling gua kok gak enak ya? Hah? Second target incoming. Second target incoming. Why? Incomingnya dari mana? Hello? Hello? Lu incomingnya dari mana, bro? Mungkin dari sini dong? Mungkin dari sini dong? Oke, okay, sepertinya di sini aman. Aduh.
Profile to targets. Oh, pantes. Dia ada kamera deh. Pasan. Ah, minggu. Aduh, ada kamera lagi gak? Sip. Ini diapain? Dibunuh apa diapain nih? Aduh, knockdown kan tuh. Untung gak ya? Mana yang tadi? Tuh dia baru datang. Disable dulu biar gak rese. Disable dulu. Tunggu. Ini lampu dong. Oh, ada orang di situ. Gak sadar dia. Oke, ternyata itu yang kita cari targetnya di takedown ya. Sini. Aduh. Gua panik aja. Knockdown yang itu. Oke. Sabar guys, pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja. Asik. Nyanyi apa gua? Tu-tu-ru-ru-tu. Du-ru-ru-tu. Dapat skill apaan? Oh, dua doang. Ntar aja lah. Dia dimana sih? Yang dua tuh. Sini satu, situ satu, situ. Disable dulu. Itu kamera, oke. Oh, dia disana semua. Posisinya gak enak banget lagi nih. Sabar. Dia gak kelihatan dong. Sip. Duh, gue sana. Find that bucket, kill him. Oke. Okay. Ayo lo. Sip. Surprise, motherfucker. Kelar deh. Bases. Oke. Okay. Tinggal criminal convoy ya. Ini udah semua ya. Sipo ada di bawah criminal convoy. Let's go, tambah berlama-lama lagi biar cepua ya. Sipo, aduh, itu ya guys ya. Oke, di sini kalau nggak salah ada motor. Sip, bener. 4 ya. Oke, ini bisa nih 4. Oke, sip, let's go. Itu ada di sini criminal convoy. Gue udah di sini belum ya? Sip, udah. Takutnya immobilize guys ya. Ini musuhnya malam-malam aja apa ya? Takutnya susah. Kita malam-malam aja deh. Kita blackout langsung. Malam-malam enak guys, udah blackout. 7 deh. 7 udah malam belum ya? Ya udah deh. Kita black out guys ya. Sipo. Nama niche. Oke. Tapi gak bungu tuh. Seperti biasa keluar dari sini. Sini. Kebuki gate nya. Keluar deh.
sebenarnya salah sih pakai motor, cuman ya udahlah. It's okay. Ini mudah-mudahan kill sih, jangan immobilize. Immobilize knockdown doang gitu loh. Ribet, jadi kita mesti perang gitu. Nggak perang sih, maksudnya lebih gampang gitu. Nggak boleh mati, kita langsung bisa ini grenade launcher. Kalau knockdown kan nggak ribet nih makanya. Aduh, mudah-mudahan kill deh. Convoy found. Apa nih? Oliver Gurneau. What's this? Welcome to Chicago and what? Request cat in pace. Apa tuh request cat in pace? Apa sih? This guy is involved in some heavy shit. Peten genomes. Genomes apa sih? Gen yang dipatenin maksudnya. Sketchy. Mencurigakan ya. Bunuh apa? Immobilize nih. Please bunuh, please. Please banget bunuh. Immobilize, capek deh. Benci banget gue kalau udah immobilize. Kenapa mesti immobilize coba? Coba kalau udah immobilize nih. Itu guys, mesti knockdown. Ups. Aduh bodoh lah. Ketahan apa? Langsung. Aduh kan tuh. Kalau banget gue. Kenapa mesti knockdown sih? Kenapa gak di-kill aja? Aduh ribet. Kesel gue. Capek deh. Capek deh, capek. Hari ini banyak yang gagal ya, nggak one try gaming nih. Why? Ya, gue capek dah ya. Kenapa mesti immobilize? Kenapa nggak kill aja langsung biar cepet gitu loh? Ini udah lewatin jembatan lagi. Aduh. Ini mestinya mudah-mudahan berhasil sih. Kalau lu knockdown bener-bener mesti knockdown guys, lu enggak boleh kill gitu loh. Aduh, ribetnya tuh game ini itu gitu. Iya. Yeah. Oke, udah nyampe sini. Wah, blackout gratis. Blackout gratis. Cuman blackout ya kita enggak bisa knock. Enggak bisa hack. Karena situ OS-nya mati. Listriknya mati dari situ OS gitu. Oke. Yeah. Jauh banget lagi monyet. Udah kita bikin ini jadi tameng kita aja lah di depan. Ini satu lagi mana? Sini. Kok nggak meledak? Bohong banget. Satu, dua, enforcer, aduh, bete banget. Aduh, maaf guys ya. Nih mesti kelar ini, aduh. Gue pakai blackout loh biar cepet. Ya nyangkut dong ya. Ini susah ini game ya. Kesel gue. Siapin dulu. Mesti benar-benar immobilize soalnya. Udah susah suruh immobilize gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan nembak. Padahal pakai grenade launcher dimatiin cepet gitu. Hmm.
saking realistisnya di dirt juga licin jadi ada. Ya, aduh, bisa nggak bisa sih? Aduh, bikin malu aja. Dia udah di tol lagi. Ya. Masa tadi nggak mati sih pas ngeledakin? So, ada jembatan lagi nih. Mesti di knockdown gitu, susah. Gak ada alat buat knockdown gitu. Why gitu. Kok gak mati? Anjing nih orang nih. Nggak mati lu serius. Kok rame di sini ternyata. Apaan lagi? Bodoh lah ini, susah banget, bodoh. Aduh. Nah, sekali lagi guys ya. Kok gak bisa-bisa, kenapa sih? Susah banget sih. Woi. Woi, mau berapa kali coba, woi. Buset dah. Kenapa sih gak dibunuh gitu loh. Aduh. Ribet banget sumpah. Kesel gua. Sabar. Sabar. Udah gitu ada yang ini, yang badannya gede gitu. Coba ya kita dari belakang ya, jangan dari depan dulu. Minggir. Udah kesel banget gua nih. Kenapa sih? Yang jaga tuh baik banget depan belakang, gak lihat. Sini. Kok gak kena-kena? Kok? Bodoh lah. Si kunyuk ini mesti knockdown sini loh. Eh dong, tembak dong. Loh. Habis, bodoh amat. Kenapa jadi susah coba? Oke, sekali lagi. Penasaran gua. Ini ngeselin banget sumpah. Asli gak bohong. Kenapa gagal mulu sih? Enggak. Aduh, Aiden lagi nih satu. Enforcernya berapa banyak, gila. Enforcernya gila banget. Dari belakang gak bisa, kelamaan. Rem. Aduh, susah ini. Ini tough sih. Depan belakang coy. Kalau dari depan, dari belakang ada nyamperin. Gila nih game. Ulang guys ya. Ini mudah-mudahan berhasil nih, biar gak makin lama.
sini. Sini. Oke, blackout aja, siapin. Threat eliminate. Akhirnya. Ya ampun. Untung yang belakang belum keburu ini. Aduh. Nah guys, gitu aja guys ya. Finally. Akhirnya. Ada. Oke guys, sampai di sini guys, perjumpaan kita deh. Dan enak gue ya. Dan sampai ketemu lagi di Watch Dogs yang berikutnya. Bye.